kita pindah tempat, guys. Ada salah satu subscriber aku yang ngirim chat horornya, guys, ya. Jadi subscriberku namanya Vin, guys, dan temannya namanya Gali, dan ini kejadiannya pas kemarin tahun 2023 awal ya, guys, ya. Ceritanya mereka ini lagi bermain lato-lato dan temannya Gali ini kena matanya dan lepas, guys. Oh my god. Dan kita bakal tonton sekarang juga. Pasti kalian semua tonton video ini sampai habis, guys. Tekan tombol like karena satu like semakin satu langkah kebaikan kalian menuju surga. Yang like, hati-hati kalian kali cari pocong. Jadi si Vin ini ngetik, guys, Gali. Ini kejadiannya jam 00.50, guys. Berarti tengah malam ya, guys, ya. Terus dia bilang, kamu masih bangun gak? Buset, ini tengah malam sekali, guys. Siapa dari kalian yang begadang tidurnya tuh malam-malam? Coba komentar di bawah, nanti aku kasih love komentar kalian, guys, ya. Karena Frost Demon juga tidurnya jam 4 pagi, guys. Cuman tidur 4 jam aku, guys, ya. Karena panutanku adalah orang-orang hebat di zaman dulu, guys, yang tidurnya tuh cuma 4 jam, guys. Coba kalian komen siapa itu nama tokoh-tokohnya. Komen di bawah, nanti aku kasih love kalau kalian bener, guys. Terus dijawab nih, guys, masih Vin, kenapa emangnya? Si Vin jawab nih, guys, kamu udah ngerjain PR matematika yang kemarin belum? Aku mau nanya nomor 3 dong. Oh, jadi ceritanya itu si Gali sama Vin ini teman kelas gitu ya, guys. Jadi dia lagi nanya PR matematikanya, guys. Wah, ini siapa dari kalian juga yang sering nanya PR sama teman-temannya? Komen di bawah. Aku juga sering gitu, guys. Soalnya susah banget, katanya si Vin, guys. Terus si Gali jawab, PR yang mana tuh, Vin? Emangnya ada PR ya? Aku lupa. WKWKWK. Ya ampun, nih Gali ini kayaknya tipe-tipe orang yang pelit gak sih, guys? Biasanya ada nih orang-orang tipe-tipe kayak gini nih, biasanya dibully di kelasnya, guys, ya, yang pelit kayak gini, guys. Mana contekan lu, bro? Gak dikasih aja di tempat, guys. Gak, guys, bercanda, guys. Ya ampun, Li, kamu lupa ya? Itu loh yang di buku paket sama LKS. Oh, yang halaman 30 sama 31 ya? Ya ampun, nih pura-pura gak tahu ini si Gali, guys, ya. Iya, sama halaman 35. Wah, ini udah kasih nyontek. Tanya yang nomor 3 nih sampai halaman 35, guys. Sekalian aja semuanya, Vin. Vin suruh fotoin kan langsung dulu. Tinggal nyalin doang ya, guys, ya. Gitu dong. Rugi dong kalau dikit-dikit ya, guys, ya. Langsung semuanya. Ayo kerjain, udah jam segini. Nanti kamu dimarahin purista kalau gak ngerjain loh. Katanya si Vin ya, guys, ya. Ini masih jam tengah malam banget ya, guys, ya. Bayangin aja bocah-bocah. Salah satu subscriber kita 35 juta orang lebih ini. Chatnya ini, guys. Bayangin ya, guys. Terus dijawab sama Gali. Hahaha. Iya, bentar lagi aku kerjain kok. Aku gak sabar, tiba-tiba udah jam segini aja. Soalnya ini aku lagi seru, katanya si Gali. Terus Vin jawab nih, lagi seru kenapa, Li? Emang kamu lagi ngapain? Hehehehe. Aku lagi main, Vin. Main apa kamu? Katanya si Vin, guys. Oh iya juga, paling main game, Vin. Kepo banget si Kevin, guys. Ya kali main di tengah lapangan ya, guys. Ya kali main layangan tengah malam, gak mungkin. Vin, lagi main ini nih. Apaan tuh, guys? Udah kirim gambar, guys. Hah, apa itu, guys? Ada yang tahu gak? Tar. Itu ada kayak nyala. Ini lato-latonya kah, guys? Ini kayak dibilang lato-lato, guys. Tapi kenapa ada nyala satu, satunya gak nyala? Apakah ini glow in the dark? Dimana kalau dia di tempat gelap, dia bakal terang, guys, tapi beda sama yang atasnya. Kalau yang di bawahnya itu oke lah, glow in the dark. Tapi atasnya ini kayak lampu, guys. Lampu kalau di foto, sekarang kalian cobain ya, guys, HP kalian ini. Kalian minimize dulu video Frost Diamond. Kalian zoom ke lampu, kalian foto, pasti kayak gini, guys. Kok ada lato-lato seputih ini, guys? Lato-lato kah? Iya, lato-lato itu, bro. Pin, ini jelas-jelas ya, guys, ada talinya dua, bijinya dua. Iya, ini lato-lato, Vin. Keren kan punya aku glow in the dark. Nah, udah aku bilang tadi apa ya, guys. Jadi glow in the dark, tapi bedanya yang di atasnya. Wah, ini curiga sih aku, guys. Apakah ini dibilang mengerikan? Apakah itu dimasukin iblis? Jangan-jangan, gak mungkin. Gak mungkin iblis masuk ke lato-lato, guys. Lucu ya, guys, terlalu lucu nih, guys. Makanya ini aku mainnya pas malam, biar nyala. Udahlah mainnya, berisik tahu lato-lato. Nanti keluargamu pada bangun lagi, Li. Lagian jam segini ngapain sih main lato-lato? Ya juga, guys, ngapain jam segini main lato-lato? Oh iya, bentar dulu. Dia kan bilang mau glow in the dark, Pin. Lu gimana, abis ngejain PR? Lu mau minta jawaban pakai protes lato-lato ya, guys. Sok ngatur lu, Pin. Iya, soalnya seru, Pin. Tatatatatatatatatarnya aku juga kesel sih, guys. Orang main lato-lato jam 1 pagi, guys. Aku baru nggak, guys. Jam 1 pagi. Siang-siangnya dulu di depan rumah aku ya, guys, ya. Itu bocil-bocil main lato-lato ketak-tak-tak-tak-tak-tak-tak. Gak bisa syuting, bro. Suaranya itu bisa-bisanya main lato-lato di mana-mana gitu loh, guys, ya. Di rumah kayak main lato-lato, jangan ganggu orang gitu ya, guys, ya. Soalnya seru, Vin, katanya si Gali, guys. Nyala-nyala gitu keren. Ya udah, Gi, sana kerjain PR-nya dulu, Li. Oke, bentar ya. Aku mau cuci muka dulu nih biar agak seger. Oke deh, Li. Oke, guys, ini agak lama dia jawabnya, guys, ya. Mana, guys? Kita tunggu dulu, guys. A few moments later. Oh, baru jawab, guys, P. Ini sekitar berapa menit? 7 menit, guys. 7 menit setelah cuci muka, guys. Lama banget sih kali cuci muka, guys. Mungkin sambil berak ya, guys, ya, Pin. Kenapa, Li? Ada apa? Apa, guys? Tadi pas aku cuci muka di kamar mandi, aku ngeliat sosok perempuan di kaca kamar mandi, tapi gak ada bola matanya. Hah?
Si Kevin juga hah guys. Ya hah lah guys. Gimana lu lagi cuci muka terus ngeliat orang gak ada matanya? Tar. Gimana gak ada mata ya guys ya? Aku belum pernah sih liat orang kayak gitu guys. Gak ada matanya gimana li? Yang benar kamu. Oke, ini kayaknya dia ngerasa kalau dia tuh lagi dikerjain nih sama si Gali guys. Beneran Vin? Terus si Gali jawab, kayak gimana emangnya? Bentar aku gambarin. Oh digambar guys. Wah ini si Gali bisa gambar dulu gak nih? Ntar gambaran TK lagi di kirim ke si Kevin ini guys ya. Kita juga apaan sih Gali. Oke Li, mana nih guys jawabannya si Gali. Lama banget guys jawabnya guys. A few moments later. Udah nih guys. Nih Vin, 3 menit guys. Kurang lebih kayak gini. Oh my god. Ini gambaran lo guys. Ada darahnya di gambar sama dia. Berarti apa yang dilihat sama dia itu serem cok. Holy moly. Guys, please guys, buat kalian yang skip video ini, hati-hati guys, kalian akan dicari bojo. Makanya jangan di skip guys, tonton sampai habis guys. Kita harus tahu apa sebenarnya nanti ending kejadiannya ini guys ya. Dari matanya ngeluarin darah banyak banget, terus rambutnya agak panjang. Habis itu aku langsung nunduk, terus lanjut cuci muka. Untungnya pas aku lihat lagi, dia langsung hilang Vin. Wah ini bahaya sih guys. Jadi kalau kalian lagi cuci muka atau wudhu, biasanya suka nih hantu-hantu ini, setan ini mau ngegoda kita biar kita tergoda dan ketakutan guys. Itulah tugas setannya guys ya. Jangan pernah takut sama setan, takutlah sama Tuhan. Kalian setuju subscribe guys. Anjir serem banget Li, katanya si Kevin. Emang rumah kamu ada penghuninya apa gimana Li? Jadi si Kevin ini nanya guys, penasaran juga kan? Ya juga, apakah itu penunggu yang ada di rumahnya si Kevin? Bisa jadi. Gak Vin, ini juga aku baru pertama kali lihat kayak gini, sebelumnya gak pernah. Wah, berarti ibaratnya guys ya, ini misalnya kali ini masih SMP, terus dia ngeliat hal begituan, berarti sekitar 15 tahun kalau kelas 3 SMP misalnya guys ya. Bro, 15 tahun gak pernah lihat terus sekarang lihat kan aneh guys. Ya ampun, katanya si Kevin, ya udah kamu tenangin diri dulu aja, abis itu langsung kerjain. Ini si Kevin PR mulu ditanya guys, jadi temannya lagi ngeliat setan bro. Iya Vin sebentar ya, ngerjain PR baru jam 1 pagi guys. Besok bisa bangun gak sih guys? Kalau aku mah gak bakal bisa bangun guys. Bolos pasti ini guys. Jangan ditiru tapi ya guys ya. Oke Li, Vin, kok aku sekarang dengar suara bayi nangis ya? Hah? Emang kamu punya adik bayi Li? Wah guys, nih kalau suara-suara kayak gini aku juga sering dengar guys. Tadi sore aja pas aku syuting di basement yang aku bikin, karena di sana belum ada penghuninya dan belum ada lampu, itu sering sekali. Bahkan mbak aku atau beberapa karyawan aku juga ngedengar ada bunyi kayak kentang, ada besi atau seng di basement. Full kosong bro, tapi ada suaranya kan serem guys. Enggak Vin, lah. Terus kok bisa ada suara bayi nangis Li? Aku juga gak tahu nih. Ih, coba kamu cek dulu Gi. Tapi aku takut, sambil berdoa katanya si Kevin. Oke bentar deh Vin, ternyata itu boneka. Boneka gimana maksudnya? Buset bro, ini tar dulu guys. Ini kayaknya si Gali ngecari sumber suaranya. Sama tadi juga aku cari sumber suara bunyi kenteng yang seng besi gitu guys. Cuman gak ada. Wah serem sih guys. Iya mainan boneka, tapi kok kayak ada yang aneh. Tar dulu guys, ini kenapa ada boneka di rumahnya si Gali? Perasaan kan dia lagi di rumah dan gak mungkin dia terkejut kayak gini kalau emang dia punya boneka sebelumnya. Ini pertanyaan yang sangat-sangat-sangat membingungkan ya guys ya. Wih bikin video guys. Apa tuh? Aku kira matanya bakal mendelik kayak gini. Kan udah biasa guys kalau bener-bener kayak gini. Ini keluar darah bro. Holy moly coy. Apakah ini Annabelle? Wah gila sih guys, Vin matanya ngeluarin darah sendiri. Cepet buang bonekanya Li. Iya udah. Serem banget. Kok tiba-tiba ada boneka ya di rumahmu? Padahal kamu gak ada cewek juga kan ya? Ya makanya aku juga bingung Vin. Tapi kok sekarang aku malah mendengar ada orang main lato-lato ya dari kamarku sendiri. Buset guys, lato-lato yang tadi itu guys yang bersinar putih, gak jelas itu guys. Kacau sih guys, kayaknya si Gali ini melakukan sesuatu mungkin guys. Atau dia ngambil lato-lato dari kuburan. Bisa jadi guys, terlalu pintar si Gali kalau mengambil lato-lato dari kuburan ya guys ya. Hah, emang kamu tidur sama adekmu? Enggak Vin, makanya aku bingung. Lah, terus kok ada suara lato-lato dari dalam kamarmu? Aku juga gak tahu Vin. Guys, si Kevin gak jawab. Bentar dulu, ini Gali lagi mengetik guys. A few moments later. Jadi aku habis nenangin diri sambil minum teh kan, terus mau balik ke kamar kan, tiba-tiba 5 langkah sebelum masuk kamar aku dengar ada suara lato-lato. Wah, kamu cek pelan-pelan Li. Tapi aku takut. Nih, dengar. Betul, guys. Oh my god. Iya. Itu suara lato-lato. Beraniin diri kamu Li. Kenapa lu kagak manggil orang tua lu Gali, atau mak lu atau adik lu? Jangan nyoloreng gitu guys. Ini jam 1 malam, setengah 2 lagi guys. Tapi ini udah berhenti sih suaranya. Syukurlah kalau begitu Li. Vin, lihat.
Guys, ini Latu-Latu bentuk mata. Bentar. Latu-Latu purba jadi mata manusia. Hey, bentar, guys. Apakah ini ada kaitannya dengan yang tadi manusia yang dilihat sama si Galil di kaca pas dia lagi cuci muka, yang gadis yang gak ada matanya dan keluar darah, dan sama boneka yang tadi juga, guys, ketika matanya punya darah? Mungkin aja penunggunya sekarang baru bebas, terlepas dari segelnya Naruto, guys. Terus dia mengendayangi si Galil. Terus karena matanya hilang dan Latu-Latu mirip sama mata, jadi ditakut-takutin, guys. Serem sih, guys. Wah, ini pas dia bilang Latu-Latu berubah jadi mata manusia, ini gila sih anime. Ini benar-benar ngeri, guys. Katanya si Kevin lah, kok bisa jadi mata manusia nih? Ya mana kali tahu, aku juga gak tahu tuh kan, bener, guys. Ini pertanyaan kocak, guys. Padahal tadi gak kayak gini. Aku harus gimana dong ini, Vin? Gali, jangan-jangan itu mata. Mata siapa, Vin? Mata siapa? Jangan-jangan itu mata hantu yang tadi aku lihat di kamar mandi ya, Vin? Iyalah, siapa lagi? Udah cocokmologinya udah kesana, bro. Wah, kasihan nih, guys. Tadi pas aku masuk tiba-tiba udah ada di kasurku. Ya udah, sekarang kamu panggil mama, papamu dulu, Li. Aku di rumah sendiri, Vin. Lagi pada keluar kota semua. Emot nangis. Ya ampun, kenapa kamu gak minta temenin aku aja ke rumahmu kosong? Ya kan udah malam, Vin. Dan ini kejadiannya juga baru jam 1 petang. 1 subuh ini, guys. Ya aku gak kepikiran, Vin. Astaga, Vin, aku baru ingat kemarin mamaku sempat bilang ada cewek anak kecil yang meninggal gara-gara Latu-Latunya kena matanya. Oh my god. Ya ampun, jangan-jangan. Wah, jangan-jangan si Gali ngambil Latu-Latu yang bekas dipakai sama anak kecil itu yang kena matanya itu, guys. Wah, gila sih ini, guys. Wah. Ingat, guys, main Latu-Latu itu memang sedikit mengerikan, guys. Jadi kalau bisa kalian main Latu-Latu itu agak safety, guys. Agak jauh gini, guys. Soalnya kena kepala, kena mata, itu agak riskan ya, guys, ya. Itu Latu-Latu anak kecil itu, Li. Serem banget. Iya, aku ngerinya juga gitu, Vin. Udah, kamu kabur dulu deh, Li. Lari dari kamarmu. Vin, aku dengar sesuatu dari belakang lemari. Aku harus ngecek gak? Aduh, guys, aku minum dulu, guys. Ini bocah-bocah pada penasaran tapi takut gitu, guys, ya. Ya ampun, Li. Masih aja kepo. Astaga. Oh my god, ini dia ngirim foto bocah dan mata, guys. Ini beneran hantu yang tadi aku lihat di kamar mandi, Vin. Li, serem banget. Cepat kabur. Gak bisa, Vin. Dia megangin tanganku sambil terus ngomong. Ayo mainkan bola mataku. Ngomong gitu terus berulang-ulang. Aku harus gimana, Vin? Ya udah, kau mainin dulu aja lah Latu-Latu. Ngapain malah disuruh main Latu-Latu? Ya banyak baca doa lah, ayat kursi gitu atau apa gitu ya, guys, ya. Gak bisa, Vin. Udah aku buang tadi karena takut. Ya ampun, Li, kenapa dibuang? Berarti Latu-Latu tadi adalah mata beneran dari si bocah ini, guys. Iya, aku panik. Ya udah, kau minta maaf aja dulu ke dia dan minta ampun supaya dilepasin. Ini kita masih belum tahu, guys. Tapi kesimpulannya adalah pasti nih kali ini ngocol gitu, guys, ya. Atau dia ngambil Latu-Latu ini dari pemilik bocah ini, bocah yang meninggal ini yang kena matanya itu, guys. Udah, tapi dia gak mau denger. Sekarang dia mau bola mata. Buklar kepala gitu, bro. Oh my god, jangan dikasih. Cepat kamu lepasin tangan dia terus lari. Ayo, Li, tak lari, Li. Vin, tolong, mataku mau diambil. Li, kabur, cepetan, Gali, B. What? Kebesokannya orang tua Gali menemukan Gali meninggal di kamarnya tanpa bola mata beserta darah keluar dari kelopak. Yes. Kalau emang kejadian ini beneran, ini dikirim sama subscriber aku ya, guys, ya. Marilah kita berdoa bersama-sama, guys, mendoakan Gali supaya diterima sama Yang Maha Kuasa, sama Tuhan di sisinya, di sana surga, guys. Aku tau kalian semua orang baik, guys. Apalagi sudah nge-like video ini. Kalian semua orang baik pasti, guys. Pelajaran yang kita terima dari video ini adalah, yang pertama, jangan begadang. Yang kedua, jangan ngambil sembarangan yang bukan milik kalian, guys. Yang ketiga, berdoa. Itu yang paling penting dan paling utama. Sekian dulu, guys. Astaga, guys. Diamond di sini, senggol dong semua.